KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid? Bertemu sekali lagi bersama saya, Cikgu Nurul Huda binti Ramli, Guru Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Sabak Bernam, Selangor. Apa tajuk cikgu nak kongsi hari ini? Okey, tajuk saya hari ini adalah berkaitan kemahiran daya tindak. Okey, sebelum cikgu nak terangkan lebih lanjut lagi berkaitan kemahiran daya tindak, cikgu nak tanya dulu pada murid-murid hari ini, apa itu emosi? Okey. Emosi itu apa murid-murid? Emosi adalah perasaan yang ada pada manusia hasil daripada tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang berlaku. Okey, emosi kita ni pula murid terbahagi kepada dua. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif tu macam mana? Gembira, suka, bersemangat, sayang, tenang. Itu emosi positif. Emosi negatif pula bila kita sedih, kita kecewa, kita cemas, bimbang, cemburu dan benci. Kenapa murid-murid perlu jaga emosi? Okey, kerana emosi kita ni berkait dengan kesihatan mental. Dan apa itu kesihatan mental murid-murid? Kesihatan mental tu pula bagaimana kita berfikir, kita merasa dan bertindak. Dan penting ke kita jaga emosi dan kesihatan mental ni? Penting, kerana bila minda kita sihat, emosi kita sejahtera, kesihatan mental kita pun terjaga. Jadi, itu sebabnya hari ini cikgu nak ajak murid-murid untuk kita belajar kemahiran daya tindak. Kemahiran daya tindak atau lebih dikenali sebagai coping skills adalah kemahiran seseorang individu itu untuk mengurus perasaan, pemikiran dan tindakan apabila berhadapan dengan situasi yang mencabar. Okey, cara anda bertindak balas terhadap situasi yang menyebabkan gangguan emosi supaya emosi anda rendah dan kembali tenang, itu adalah kemahiran daya tindak. Contohnya macam cikgu tanya tadi kan, emosi anda, semak emosi anda. Kalau individu yang dia rasa dia cemas, dia penat, jadi dia perlukan coping skill ini untuk mengurus emosi dia supaya berada dalam keadaan stabil. Yang pertama, cikgu nak kongsikan dengan anda cara menenangkan diri. Self-soothing menggunakan teknik lima deria. Lima deria apa? Yang pertama, murid-murid boleh tenangkan diri menggunakan teknik lima deria dari segi deria sentuhan, deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau dan deria rasa. Macam mana tu kan? Okey, yang pertama, dari segi deria sentuhan. Murid-murid boleh menyentuh atau memegang sesuatu. Cikgu pasti kebanyakan murid-murid dekat rumah ada haiwan peliharaan kan? Contoh kucing, anjing, arnab ke apa. Jadi, murid-murid boleh belai haiwan peliharaan tu. Mungkin bila kita dalam keadaan stres ke apa, kita peganglah haiwan kita tu, kita usap dia. Mungkin bila kita pegang bulu dia tu, kita rasa macam tenang. Yang kedua, murid-murid juga boleh genggam bola stres. Stress ball. Ataupun cikgu nak share dengan anda, hari ni cikgu bawa face ball. Face ball ni anak murid cikgu buat daripada balon dan tepung. Kalau murid-murid ada balon kat rumah ataupun nanti minta mak beli balon, isikan minta kebenaran mak dulu. Isikan tepung dalam balon tu, ikat, kemudian lukiskan mimik muka yang kita nak buat. Sedih ke,
gembira ke. Jadi kita lepas tu contoh kalau kita sedih ke, kita macam tergeram kan, kita picit-picit lah Facebook kita ni. Kita picit supaya kita rasa macam emosi yang negatif yang ada dalam diri kita tu release, keluar, hilang. Okey, boleh. Okey, yang kedua melalui deria pendengaran. Kita murid-murid boleh mendengar sesuatu, terutamanya muzik yang menenangkan. Lagu-lagu instrumental, lagu-lagu yang memberi motivasi pada kita. Jangan kalau kita sedih, kita dengar lagu sedih. Nanti itu akan menambahkan lagi emosi sedih kita. Kalau kita sedih, kita dengar lagu yang bagi kita happy. Jadi, dengar lagu yang menenangkan. Yang ketiga, kita melihat sesuatu yang menggembirakan. Melihat apa? Contoh, gambar. Kan kalau kita kat rumah ada album lama-lama tu, kita tengoklah gambar-gambar. Ataupun ada majalah yang kita seronok baca kan, kita tengok belik gambar. Ataupun kita keluar rumah, tengok pemandangan yang ada dekat depan kita, yang rasa pemandangan tu yang sejuk mata kita memandang. Kalau dekat kawasan tempat cikgu, dekat sungai besar tu, dia ada kawasan bendang. Jadi bila pandang hijau tu rasa macam tenang, rasa macam nyaman. Jadi lepas ni murid-murid, kalau rasa emosi tak stabil, boleh buat. Yang keempat, merasa sesuatu. Okey, deria rasa. Kita merasa sesuatu seperti kalau suka minum kopi, bancuhlah kopi panas-panas. Kalau suka minum Milo, kita bancuh Milo. Minum pun sebenarnya kita pegang cawan yang haba yang panas tu adalah salah satu teknik untuk menenangkan diri. Bila kita minum, contoh air kopi kan, bila kita hidu bau kopi tu pun sebenarnya kita boleh hilangkan stres kita, risau kita. Dan yang kelima, kita boleh menghidu sesuatu seperti minyak wangi ataupun minyak aromaterapi. Biasanya kalau cikgu suka minyak aromaterapi, contoh bau lemon, lavender. Kalau dekat bilik kaunseling sekolah cikgu, kami akan pastikan kita pasangkan diffuser yang kita masukkan aromaterapi seperti lemon atau lavender, supaya bila murid masuk, dia akan rasa tenang, dia rasa macam tak nak keluar daripada bilik kaunseling. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang kedua, tindakan berlawanan, opposite action. Apa itu opposite action kan murid? Okey, kita melakukan sesuatu berlawanan dengan emosi kita. Yang pertama, kalau kita sedih, kalau kita down, kita carilah, kita cari, bacalah buku yang boleh meningkatkan motivasi kita. Dia namanya affirmation and inspiration. Kita mencari atau menulis kata-kata motivasi, dan kita juga tengok, kita boleh tengok gambar-gambar motivasi. Jangan pula bila kita down, kita pergi dengar apa, baca buku yang boleh juga menjatuhkan motivasi kita. Jadi kita kena lawan. Kita down, kita cari satu benda yang boleh meningkatkan motivasi kita. Yang kedua, untuk tindakan berlawanan ni, murid-murid boleh melihat sesuatu yang lucu atau lawak dan menggembirakan. Okay, contoh, baca buku lawak jenaka dan rancangan TV yang ada unsur humor. Cikgu sendiri pun kadang layan juga minat anak-anak. Yang seterusnya, kesedaran kendiri, mindfulness. Okay, untuk kesedaran kendiri ni, murid-murid boleh menggunakan peralatan atau melakukan sesuatu untuk fokus kepada diri sendiri dan keadaan semasa yang dialami. Contohlah, waktu tu tiba-tiba rasa macam stres, terlampau banyak kerja kan. Salah satunya, kita boleh terus buat latihan pernafasan. Kita buat teknik relaksasi. Ataupun kalau kita orang Islam, kita solat, kita berdoa. Kalau orang yang bukan Islam, mungkin boleh buat yoga, meditasi kan. Jadi banyak aktiviti mindfulness yang murid boleh lakukan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Tapi bagi cikgu yang paling mudah, kita buat latihan pernafasan. Contohlah kalau terlampau macam penat sangat, kelas PDPR banyak, nak kena buat itu, buat ini kan kat rumah. Jadi
Duduk tenang, relax. Tarik nafas, hembus. Lepas tu kita boleh buat teknik relaksasi. Pasang lagu yang instrumental tu yang boleh bagi kita relax. Kita dengar. Jadi, itu akan membantu kita untuk mengurus emosi kita. Yang seterusnya, yang keempat, menghilangkan gangguan. Distraction. Macam mana kita nak menghilangkan gangguan tu? Yang pertama, kita mengalihkan fikiran daripada masalah seperti membuat sesuatu yang menggembirakan kita. Murid-murid lagilah banyak kan benda-benda yang menggembirakan awak kan? Contoh, kalau suka melukis, awak melukislah. Buatlah doodle. Anak cikgu, cikgu biar je dia buat doodle. Dia suka kan? Jadi cikgu tak boleh nak tegah sebabnya cikgu sendiri tanya, apa kenapa adik buat doodle? Dia kata, seronok, tak stres. Okey? Teruskan. Yang kedua, membaca buku. Bacalah buku atau novel kegemaran murid-murid. Kalau kata suka baca komik, bacalah. Kalau suka baca buku anime, bacalah. Tapi jangan sampai terlampau tak suka baca-baca tapi tak buat benda lain kan? Yang ketiga, kalau pandai buat kraft tangan, buat kraft tangan. Buat gelang. Buat gelang, jadikan kraft tangan boleh pakai sambil kita menghilangkan stres ke kerisauan kita. Jadi, kita dapatlah satu perhiasan diri. Itu adalah semua contoh-contoh yang boleh menghilangkan gangguan yang kita alami pada waktu itu. Yang kelima, kesedaran emosi. Emotional awareness kita. Okay. Murid-murid boleh menggunakan peralatan atau tools untuk memahami dan menzahirkan perasaan. Cikgu rasa guru bimbingan dekat sekolah murid-murid mesti dah banyak kan buat intervensi minda sihat menggunakan art terapi, penulisan jurnal. Jadi kalau murid berminat rasa macam itu adalah kaedah yang boleh kita untuk mengurus emosi, ya lakukan. Buat jurnal, tulislah dalam jurnal tu, buat cantik-cantik, warna-warni, luahkan dalam buku jurnal kita tu supaya kita dapat melepaskan emosi ataupun perasaan yang kita pendam. Dan kita buat melukis sesuatu. Biasanya kita buat art terapi kan. Art terapi ni tak payah nak cantik-cantik lukisan pun. Sebenarnya apa yang kita buat buruk tu pun, yang tak cantik tu pun sebenarnya bagi cikgu rasa itu apa yang ada dalam diri kita. Kita meluahkan apa yang emosi yang ada dalam diri kita. Jadi, menulis jurnal, melukis sesuatu, itu adalah untuk kesedaran emosi. Dan yang keenam, perancangan menghadapi masalah, crisis plan. Okey, kalau dah tadi cikgu dah bagi 5 cara kan? Self-soothing, tindakan berlawanan, kesedaran kendiri, menghilangkan gangguan dan kesedaran emosi. Kalau tak boleh juga nak membantu kita mengurus emosi dengan baik, ya, murid-murid perlu mempunyai sumber dan sistem sokongan jika kemahiran daya tindak yang lain tu tidak berkesan. Macam nak jumpa siapa? Jadi, murid-murid boleh jumpalah ataupun berkongsi dengan ahli keluarga. Dengan ibu kita ke, dengan ayah, kalau ada kakak, dengan kakak atau dengan abang. Kalau tak, awak boleh jumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Ataupun awak jumpa kaunselor. Ataupun boleh juga telefon talian kecemasan. Dapatkan bantuan dari segi untuk mengurus emosi. Murid-murid perlu ingat, bila kita meluahkan pada orang, sebenarnya itu akan membantu diri kita untuk mengurus emosi. Kita rasa kita dapat bila kita meluahkan tu, kita rasa kita dah lepas. Kita tak akan rasa macam unfinished business. Maksudnya kita simpan aja. Bila kita simpan, kita tak share dengan orang ataupun kita tak luahkan emosi atau masalah kita dengan cara baik, dia akan menyebabkan pendaman. Bila kita memendam masalah, lama-lama dia akan jadi bukit kan? Ataupun dia akan membuak-buak, lama-lama dia boleh meletup. Bila meletup tu, sangat bahaya kepada diri kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Thank you.
anda melakukan kemahiran daya tindak yang positif, dah tentulah ada kesan kepada diri kita kan. Yang pertama, kemahiran daya tindak ni akan membantu menenangkan emosi kita. Sebabnya bila kita dah luahkan, kita dah ekspreskan apa yang ada dalam diri kita, sama ada melalui penulisan jurnal, kita buat art terapi ataupun kita buat teknik relaksasi apa semua tu kan, kita akan rasa tenang kan. Jadi itu adalah kesan yang pertama. Yang kedua, tidak mendatangkan masalah tambahan kepada diri kita. Bila kita dah selesaikan semua masalah, contoh tadi kaedah daya tindak yang berfokus kepada masalah, kita dah tahu kita masalah kita, kita tak pandai nak urus masa, kerja terlampau banyak, kerja kita jadi bertimbun kan. Bila kita dah tahu itu masalahnya, kita lakukan, kita cari penyelesaian. Pertama kita buat teknik apa, kita urus masa, kita buat senarai semak kerja. Jadi bila kita dah urus dengan baik, jadi benda tu tak akan jadikan masalah tambahan kepada diri kita. Yang ketiga, dapat mengalihkan tumpuan sementara. Macam mana? Contoh bila kita tengah stres kan, tu kita macam kita stres, lepas tu kita banyak kerja, jadi kita berhenti sekejap kan. Jadi kita buat, kita lepaskan melalui kita menggenggam sesuatu atau membelai sesuatu. Bila kita dah buat kemahiran tersebut, kita akan rasa stres dan kemudian kita boleh buat semula kerja kita. Okay, dan yang keempat, membantu mencegah daripada melakukan perkara atau aktiviti yang mungkin kita kesali kemudian. Cikgu tak nafikan, murid-murid sekarang ni kadang bila tak urus stres dengan baik, tak urus emosi dengan baik, kadang awak akan terfikir nak melakukan perkara yang negatif kan. Jadi bila awak tahu cara kemahiran daya tindak yang baik, yang berkesan, itu akan membantu awak mencegah daripada melakukan sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Dan cikgu nak ingatkan kepada semua murid dan kepada diri saya sendiri juga, yang pertama, kita elakkan memencilkan diri. Memencilkan diri tu, jangan duduk dalam bilik seorang-seorang, jangan melayan kesunyian ke ataupun kesedihan. Kita kena lawan, jadi orang yang positif dan asertif. Yang kedua, jangan elakkan menidakkan masalah. Jangan lari daripada masalah. Kita kena berhadapan dengan masalah atau situasi yang berlaku. Yang ketiga, elakkan melepaskan kemarahan kepada orang lain. Kan, cikgu dah ajar kan cara kemahiran daya tindak. Jadi, gunakan kemahiran daya tindak yang baik supaya kita tak melepaskan kemarahan kepada orang. Bila kita lepaskan kemarahan pada orang, nanti orang tak suka dengan kita kan. Jadi, kita kena gunakan kemahiran daya tindak dengan baik. Dan, elakkan tabiat tidak sihat. Tabiat tidak sihat seperti mungkin ada yang suka merokok ke. Kena elakkan. Kita kena hidup dalam keadaan yang gaya hidup yang sihat. Jadi kesimpulannya kepada semua murid, cikgu harap semua murid dapat menjadi seorang individu yang positif, yang boleh mengurus emosi dengan baik. Sekarang ni pilihan di tangan kita untuk memilih kemahiran daya tindak yang terbaik yang sesuai dengan diri kita sendiri. Setiap individu berbeza personaliti. Setiap individu itu unik. Murid-murid semua unik. Masing-masing ada cara tersendiri. Dan boleh juga gunakan apa-apa juga kaedah ataupun kemahiran daya tindak yang rasa kita mampu lakukan. Terpulang, yang penting kemahiran daya tindak itu mampu untuk kita mengurus emosi, mengurus masalah kita dengan baik. Sekian sahaja daripada cikgu. Cikgu harap semua murid akan sentiasa positif dan kekal bersemangat. Dan semoga perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM.